Halo sahabat Minion, Mini Track Indonesia. Gue mau restorasi lampu. Gue pasang ke Minion, ini biru, putih, pink, baterai holder, selotip, baterai, gunting. Oke, gue pakai tas dari KLX gue yang lama. Oke, lihat, ikuti gue. Oke guys, kita tes dulu baterai dan lampu pink. Kita coba dulu. Oke, jangan sampai nyatu, bisa terbakar. Positif negatifnya jangan salah ya. Ini dia, bentar gue lakukan. Terang guys. Buat NR bisa, untuk yang perempuan bisa pakai yang pink, keren ya. Terus kita pakai yang lampu putih dulu, pasti yang putih lebih terang lagi daripada yang pink tadi. Oke, kita coba. Lebih terang lagi, yang pasti ini lebih terang dari lampu yang ada pabrikan. Yuk kita pasang, jangan lupa dilihat terus. Oke, gue mulai untuk nyolder di bagian soketnya agar tidak terlalu goyang, dan nanti pakai pengikat juga kok. Oke.
Oke, kita pasang baterainya. Gue pakai baterai 3S dari RC. Kebetulan baterai gue ini ada 4 buah. Cuman ini gue pasang ke Minion. Oke. Ha, menyala dia. Oke. Kita colokin lagi. Ini dia lampunya. Keren guys, buat kalian recommended yang suka NR malam-malam bisa jalan bareng sama teman-teman. Pokoknya lebih terang daripada yang pabrikan. Nah, ini nih kita lihat bedanya. Kalah kan guys? Nah, jauh ya kalahnya. Ada birunya juga, kita laga sama yang pabrikan. Tetap birunya itu lebih terang dibandingkan yang putih dari pabrikan. Oke. Bisa dilihat guys. Oke. Terbukti ya. Ini dia lampu gue yang satu lagi. Oke, gue tinggal pasang tempat botol dan pompanya. Setelah itu finish. Oke, sudah selesai minionnya guys. Buat yang mau bertanya silakan. Buat kalian ingin bertanya tentang bagaimana memasangnya, ini bisa kita lihat. Di sini dia baterainya bisa diikat. Oke. Ini dari depan. Semua sudah terpasang, lampu depan sudah terpasang. Oke. Dia penampakan minion gue yang tidak seberapa. Buat kalian yang pengen komen, silahkan komen bertanya. Kita buka pertanyaan juga. Terus jangan lupa like, subscribe, and share buat teman-teman. Berbagi itu indah. Salam Minion Mini Track Indonesia.